Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mau menyampaikan berita ini karena hari ini saya mau masak. Masaknya adalah masakan seafood. Masakan seafood yaitu masakan kerang dan kepiting bumbu saus Padang. Mari kita saksikan. Untuk bahan-bahannya saya beli ini kepiting. Ini kepitingnya itu ada 1 kilo dan juga saya beli ininya kerangnya itu 2 kilo. Udah, ini udah direbus ya ibu-ibu, direbus semuanya dan ini juga sudah direbus. Dan untuk bumbu-bumbunya ibu-ibu, saya memakai bawang merah dan juga bawang putih. Lalu juga memakai bawang bombay. Bawang bombay ini diiris-iris saja dan juga ini laosnya lada digeprek saja dan juga ini jahenya digeprek juga. Yang di bumbunya yang dihaluskan adalah bawang merah, bawang putih dan juga cabai merah dan juga tomat. Lalu kita blender saja ibu-ibu. Untuk bumbu-bumbu tambahannya yaitu kita pakai saus tomat. Saus tomatnya secukupnya saja karena kita sudah tadi pakai tomat. Dan kita pakaikan dan juga ini bumbu penyedap rasa dari Royco dan juga garam namanya lada. Kebetulan saya tidak punya lada putih, jadinya ladanya hitam. Dan untuk penyedap bumbu yang lainnya adalah kecap Inggris, ini namanya Worcestershire sauce. Dan juga ini kecap ikan dan juga ini oyster sauce itu saus tiram dan saus pedas ABC juga kita pakai. Juga jangan lupa pakaiin kecap. Dan semua bahan-bahan ini secukupnya saja ya ibu-ibu. Kita masukkan minyaknya untuk menggoreng bumbu. Lalu kita masukin bawang yang sudah diiris, yaitu bawang bombay. Kita oseng-oseng sampai harum. Lalu kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Kita tumis sampai harum. Jangan lupa masukkan jahe dan masukkan ladanya. Dan jangan lupa beri salam. Assalamualaikum. Lalu kita aduk-aduk lagi biar harum dan matang. Lalu setelah ininya harum, kita masukkan tomatnya yang sudah di blender. Ya, ini tomatnya di blendernya terpisah ya ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu bapak-bapak, nanti takutnya ada bapak-bapak juga yang doyan masak kan. Lalu kita masukkan saus tomat. Dan juga saus sambal. Aduk-aduk. Dan masukkan penyedap rasa juga garam. Aduk-aduk lagi. Dan oyster sauce atau kecap saus tiramnya kira-kira aja. Mungkin ada sekitar 2 sendok makan. Lalu kita kasih kecap ikan.
kecap Inggris. Inggris dulu. Dan juga kecap Bango. Biar ada manis sedikit. Seperti manisnya seperti yang masak. Manisnya seperti yang masak ya ibu-ibu semuanya. Oh, ini bumbunya sudah tercampur. Jangan lupa ladanya ya ibu-ibu ya. Kacangnya ya ibu-ibu satu-satu. Satu ditambah satu jadi dua, tiga, empat. Atau semuanya aja. Oh, semuanya masukin. Yes, tuh dimasukin semuanya. Lalu diaduk. Diaduk. Dan kita masukkan kerangnya. Lalu diaduk lagi. Sudah matang. Inilah ibu-ibu. Kerang dan kepiting masak Padang ala-ala saya. Ala-ala Susi Kicin.